Ya, silakan Ustaz Zulfi Syukur. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat menarik apa yang dipaparkan oleh para narasumber tadi ya, dalam rangka bagaimana pergerakan politik kita ke depan, terutama untuk bagaimana presiden yang akan datang ya, 2024. Dalam konteks pembicaraan tadi, saya hanya menggarisbawahi kita sudah pernah mengadakan koalisi keumatan, baik di kalangan ormas maupun di kalangan partai politik waktu itu. Saya masih merasa optimis ya, persatuan umat itu bisa kita wujudkan. Maka itu saya menstir apa yang dikatakan oleh Pak Natsir ya, karena kebetulan saya di Dewan Dakwah. Dalam konteks untuk persatuan umat, sesuai dengan negeri kita yang mayoritas penduduknya muslim, geografis penduduknya juga, mobilitas umatnya juga banyak, maka itu tidak mengapa partai Islam sebanyak-banyaknya, sebisa mungkin. Karena wajar, semakin banyak partai atau ormas itu, tapi dengan syarat, harus dengan nawaitu, jangan sampai di tengah perjalanan kita menjadi berubah haluan. Itu yang disayangkan oleh para tokoh, para sesepuh kita zaman dahulu. Dan itu yang tengah kita hadapi sekarang-sekarang ini. Maka itu kita sudah berusaha. Dulu juga di tahun-tahun sebelum 2004 lah, koalisi partai ini pun sudah pernah kita hendak wujudkan. Tapi belum juga terwujud sampai sekarang ini. Termasuk apabila kita akan membentuk koalisi keumatan, kemarin sudah muncul di hadapan kita ada MPUI misalnya, ada GNPP Ulama, di situ sudah tercermin koalisi keumatan yang akan mendukung siapa kelak presiden ke depan. Tapi ternyata di tengah perjalanan koalisi itu buyar oleh karena kepentingan-kepentingan tertentu. Maka itu saya mengharapkan ke depan harus kita mulai dengan innamal a'malu binniat, kata Pak Nasir, yang penting nawaitunya. Kalau nawaitunya untuk kepentingan dakwah, untuk kepentingan umat, dan kepentingan bangsa, saya kira kita hindarkanlah kepentingan-kepentingan kelompok, kepentingan-kepentingan pribadi, untuk kita sama-sama berjuang dalam tataran umat dengan nawaitu kita hendak mencari ridha Allah. Saya kira itu ya salah satu kunci ya menurut saya ya. Kebetulan saya juga di PBB, di Majlis Syura bersama dengan Pak Yusril, jadi terus mengikuti perkembangan wilayah politik sekarang. Saya kira itu demikian. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Zulfi Syukur sudah menyampaikan pikiran pokoknya, yakni keinginan bersama di antara seluruh elemen umat ini penting untuk memikirkan bagaimana konsolidasi kesatuan di dalam rangka untuk bisa mewujudkan satu kekuatan agar terdorong sebuah perubahan yang menjadi keinginan bersama, terutama berangkat dari aspirasi umat Islam sebagai mayoritas penduduk yang ada di negeri kita sebagai negeri yang terbesar mayoritas penduduknya Islam. Saya berikan kesempatan kepada masing-masing pembicara mulai dari Bang Ahmad Husnudin, mohon diefektifkan waktunya masing-masing ya 3 menit lah sampai 4 menit gitu. Silakan Bang Ahmad Husnudin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wacana Jokpro 2024 kita bisa pahami sebagai wacana yang mungkin saja dieksekusi dan secara politik sangat mudah. Karena konstitusi kita di ketentuan pasal 37 juga memungkinkan konstitusi itu dilakukan amandemen baik sebagian atau bahkan keseluruhannya. Dan untuk memenuhi apa yang menjadi dasar perubahan konstitusi, saya kira norma-norma itu sudah ada dan legitimasinya sangat mudah saja untuk diciptakan. Perpu saja yang harusnya dalam kondisi kepentingan memaksa, yang semestinya untuk pembubaran ormas itu tidak layak, toh pada akhirnya juga dalih kepentingan memaksa itu bisa diciptakan. Apalagi untuk perubahan konstitusi di mana konstelasi partai politik semuanya mendukung dan ada kepentingan DPD yang juga ingin nimbrung melalui proses amandemen untuk menggolkan sejumlah kepentingan politik. Misalnya diantaranya adalah capres independen atau presiden threshold yang diturunkan itu juga menjadi kepentingan partai-partai kecil jika terjadi amandemen. Saya kira pintu amandemen tidak saja akan membahas soal jabatan presiden 3 periode, tapi akan membahas segala hal yang menjadi kepentingan politik. Sayangnya, apa yang akan menjadi bahasan dalam proses amandemen tadi tidak akan membahas apa yang menjadi hal-hal
penting dalam konteks membangun tata negara kita sebagaimana disampaikan oleh Bang Refli Harun. Pragmatisme partai politik justru yang akan membawa proposal kepentingan politik mereka untuk diadu dalam perdebatan amandemen konstitusi. Yang kedua, kita sadari kondisi objektif ini memang tidak memberikan legitimasi bagi proses amandemen untuk memberikan jabatan tambahan kepada Presiden Joko Widodo untuk 3 periode. Tapi persoalannya hari ini yang terjadi adalah citra politik itu bisa dikemas, dikunyah-kunyah oleh masyarakat, dan yang terakhir yang paling penting adalah otorisasi dari legitimasi partai politik. Saya menyadari bahwa banyak partai juga yang ya kepencut ingin jadi calon presiden sebagaimana disampaikan Bang Yani, semua juga sudah gemes, tapi pada tataran praktisnya mereka juga pragmatis. Tidak ada satupun keberanian politik dari ketua partai politik atau aktivis partai politik untuk mendongkrak apa yang menjadi visi mereka itu untuk menjadi kenyataan. Akhirnya mereka ya pragmatis, kemudian berkompromi, dan akhirnya juga mereka akan mendukung ide 3 periode ini jika pada akhirnya itu juga menguntungkan secara politik bagi kepentingan mereka. Yang ketiga, kita sebagai elemen masyarakat civil society, meskipun tidak terlibat langsung dan tidak mendapat implikasi atau dampak secara langsung dalam proses amandemen tadi, tapi kita tentu akan terkena dampak dari proses amandemen tadi. Kalau kondisi objektif hari ini adalah utang yang menggunung, ekonomi makin parah, keadaan susah, hukum tebang pilih, kriminalisasi makin parah, kita terjadi ketidakadilan yang merajalela begitu, maka wacana 3 periode itu pada hakikatnya adalah wacana untuk melanjutkan ketidakadilan hukum, melanjutkan semrawutan ekonomi politik dan sosial budaya, juga termasuk menambah perpanjangan pembelahan publik di tengah-tengah umat karena adanya kepemimpinan yang tidak bisa bersifat adil dan menjadi presiden bagi segenap rakyat. Kita ketahui bahwa hari ini Presiden Jokowi mendudukkan posisi dirinya sebagai presiden bagi segenap pendukungnya, sehingga segala aspirasi yang datang di luar dari pendukungnya tidak diakomodir. Dan yang terakhir, saya kira upaya yang kita lakukan untuk memperbaiki kondisi bangsa ini tidak boleh kita lakukan dengan rasa yang mengenal putus asa, tapi harus terus istiqomah. Perbaikan-perbaikan yang kita lakukan harus terus kita lakukan dengan cara memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat, seluruh elemen anak bangsa, bahwa gagasan 3 periode bagi Jokowi itu bukan solusi, bahkan bagian dari masalah. Karena itu kami, saya sendiri juga terlibat untuk melakukan gugatan kepada Presiden Joko Widodo agar mengundurkan diri dari jabatannya, sehingga gugatan kami juga menjadi salah satu bukti faktual bahwa aspirasi yang berkembang di masyarakat itu bukan 3 periode jabatan, tapi justru menginginkan Presiden untuk segera berhenti dari jabatannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Bang Ahmad Yusin. Selanjutnya ke Dr. Mas Rizky Tanggang. Silakan, Dr. Mas Rizky Tanggang. Mohon diefektifkan waktunya, dokter. Masih di unmute, masih di mute, belum keluar audionya. Oke, okay, ya. Silakan, dokter. Ya. Pertama, pada saat sekarang ini memang sangat suaranya kurang jelas ditangkap, dokter. Ya, kurang lo, mantap. Ya. Ah, ya sudah, sudah. Nah, sudah. Pertama, pada situasi kondisi saat ini itu memang berbicara tentang politik diperlukan sebuah partai atau bahkan partai Islam manapun dia yang betul-betul ideologis memahamkan Islam sebagai satu sistem tatanan kehidupan yang harus diberlakukan sehingga terjamin kehidupan Baladatul Thayyibatul Warabul Ghafur, bukan partai yang pragmatis. Partai yang pragmatis itu jelas orientasinya kekuasaan dan eksistensi partai. Jadi buat kita yang ideologis tentu terkadang berpikir mati itu jauh lebih baik daripada hidup. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya wa la illa tashun. Dan janganlah kamu katakan orang yang terbunuh di jalan Allah itu adalah mati, tetapi dia itulah yang hidup. Sayangnya kamu yang tidak paham. Jadi mati pilihan. Jadi jangan ada kalau namanya partai Islam kemudian ingin menyelamatkan pribadi, menyelamatkan kelompok, menyelamatkan partai, maka partai ini alat. Jangan sampai kita memelihara alat dengan mengorbankan ideologis. Itu persoalan. Jadi diperlukan yang ini. Kemudian yang kedua, umat Islam juga harus dipahamkan betul-betul bahwa kita hidup di Indonesia dengan berbagai macam aneka ragam persoalan ya
yang di situ sebenarnya bisa diselesaikan dengan dakwah. Tapi dakwah itu harus tidak terpisah dengan politik. Politik itu adalah bagian dari dakwah sendiri. Jadi kalau dakwah minus politik itu samanya ngaji mengajar sholat saja, ya ngajar sholat, ngajar naik haji, ngajar itu selesai. Kalau itu persoalannya Indonesia tidak diganggu nanti. Entahlah beberapa tahun akan datang ketika umat Islam memang sama sekali sudah sangat lemah di bidang politik dan itu akan terjadi pelarangan itu. Tetapi oleh karena itu saya katakan, ya jangan sampai dipisah. Perjuangan kita, dakwah apapun itu akan sangat berkaitan dengan politik. Dan oleh karena itu politik tidak boleh kita pisahkan dari gerakan dakwah. Umat Islam harus sadar, ya mari nanti di 2024, ya. Apapun partainya, semua kita katakanlah partai Islam, ya pilihlah partai Islam. Komitmen itu aja dulu ada. Bahwa masih sekarang itu masih banyak kurangnya, ya Malaysia masih banyak kurangnya, betul. Tetapi tanpa kehadiran orang-orang seperti Mardani Sera, Terbantar, Yani dan segala macam, ya ini hancur juga. Begitu. Jadi saya pikir, jadi pertama ya, ormas Islam juga harus menempatkan dirinya adalah bagian dari komponen umat yang menjaga umat ini. Panglima itu politik. Ngapain kita ngurusi sekolah banyak-banyak kalau kemudian di bidang politik pun kita tidak bisa ambil perannya. Kira-kira begitu. Yang ketiga, partai apa namanya, ada pemikiran sekarang begini, partai bertambah, perolehan umat Islam makin kecil karena umat Islam makin pecah. Saya ingin mengajak kita berpikir yang rasional. Saya khawatir pikiran kita ini sudah terbelenggu. Di mana terbelenggunya? Karena selama ini umat Islam dalam setiap kali pemilu hanya memperoleh sekitar 30%, ya. Seolah-olah kita sudah menerima cuma 30% itulah jatah kita. Artinya dengan bertambah nanti jumlah partai, yang 30% itu akan dibagi menjadi kecil-kecil lagi. Nah, ini yang persoalan. Kenapa ada alergi orang Islam mengatakan jangan lahir lagi partai Islam, ya nanti akan memecah. Karena yang dipikirkannya cuma 30% jatah umat Islam. Untuk mereka-mereka ini, saya perlu ingatkan, umat Islam ini 87% itu penduduknya Muslim. Tahun 55 kita mendapat 43%. Sekarang sampai 29 yang memilih kita cuma sekitar 29.6%. Ada sekian persen lagi yang sedang kita sebut musafir memilih partai-partai sekuler. Kenapa nggak dipilih partai Islam yang ada? Karena memang mungkin umat Islam kita sedang menantikan ada alternatif lain partai Islam yang bisa dipilih. Jadi kehadiran ini diharapkan bisa memanggil pulang ini suara yang 43% pulang. Itu satu alasan. Yang kedua alasannya adalah, mari kita jujur, di tahun 2019 jumlah umat Islam itu setengah dari partai atau sampai setengah dari jumlah partai sekuler. Sebut misalnya partai Islam, kita anggap sajalah PKB, PAN, PKS, kemudian apalagi PBB, ya apalagi satu lagi, kali lima. Okay, dokter. Ya, sekian lagi. Tapi partai sekuler, coba bayangkan dari PDI, Golkar, Nasdem, kemudian 10 lebih. Kenapa yang banyak justru bisa menang, yang sedikit kalah? Jadi artinya angka kecil tidak menjamin kita menang. Ini yang perlu saya luruskan pemikiran kita sehingga tidak bentrok pemikiran ya antara umat Islam sendiri. Kalau kita cuma terfokus pada yang 30%, ini akan problem internal partai Islam juga akan gontok-gontokan, akan berebut yang 30% itu. Ayo kita buka pemikiran kita yang di luar 30% harus. Oke. Diefektifkan waktunya, dokter. Itu nanti bisa diberikan ruang yang lain itu. Silakan, dokter. Terima kasih. Iya. Jazakallahu khairan, Dr. Masih Tanggang, memang semangat Partai Demokrat Dakwah Republik Indonesia harus memberikan inspirasi ini, luar biasa. Bang Ahmad Jani, silakan, Bang. Diefektifkan, Bang, ya, mengenai waktu ini. Silakan, Bang. Pertama, saya melihat ada kendala ya cukup besar, walaupun on the paper tadi
apa namanya yang dikemukakan oleh saudara Refli mungkin kan, tapi saya lihat kendala praktisnya jauh lebih besar. Karena mereka juga tidak ingin juga bahwa dengan pintu dibukanya amandemen masuk hal-hal yang lain. Kan tidak hanya seperti itu. Kalau masuk juga bahwa pemilihan presiden tidak lagi melalui election, tidak pemilihan langsung memilih berdasarkan sila keempat bagaimana? Seperti itu. Jadi menurut saya ini betul memang ada keinginan tetap, pasti ada orang yang berkuasa, tetap ingin berkuasa itu pasti memberikan jalan. Tapi ada hal yang dibalik itu yang mereka lagi tutup-tutupi, bukan hanya isu tiga periode, tadi sebagaimana dikemukakan Ustaz Ismail. Kenapa? Karena mereka apabila rakyat ini melek dengan persoalan sesungguhnya, maka sebagaimana dikemukakan oleh Saudara Refli atau apa yang dilakukan oleh Dina Uzin itu bisa menjadi suatu kenyataan seperti itu. Bahwa sudah tidak mampu, anggap aja tidak ada pelanggaran kondisi, kan tidak mampu dan melakukan perbuatan tercela. Itu kan bisa menghentikan itu seperti itu. Dan oleh karenanya saya serius betul apa yang menjadi temuan BPK itu yang harus kita eksploitasi sedemikian rupa seperti itu. Bahwa apa yang dikemukakan oleh saudara Indonesia saya betul, betul. Tapi saya tidak begitu yakin betul BI akan terus memompa. Karena ini nanti akan BI kan juga manusia-manusia yang punya ketakutan juga masa depannya. Ya seperti itu. Nanti ada perubahan-perubahan, kan ada persoalan bisa ditarik, itu bisa dipersoalkan secara hukum itu. Kemudian-kemudian seperti itu. Dan kita sudah menyampaikan, dan orang BI sendiri pun, sebagian basis-basis itu juga sedang mempersoalkan di internal BI sendiri, itu persoalan seperti itu. Nah, jadi, menurut saya tidak yakin bahwa dia mampu dengan cetak-cetak uang terus tadi, dengan cetak uang terus, dengan pola nanti membeli surat berharga negara, surat itu akan menopang. Jadi, karena kita potensi ekonomi kita itu lemah sekarang ini. Utang dari mana kita dapat utang lagi? Nggak ada. Orang surat berharga negara kita aja harganya udah cukup tinggi aja nggak laku, dijual di pasar. Seperti itu. Nah ini tinggal nunggu momentum waktu kapan, waktu pendek ini akan terjadi itu. Nah itu menurut saya ya kita harus cermati saja seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah mengkonsolidasi, menurut saya penting umat ini yang ini jauh di dalam mengkonsolidasi bukan dalam konteks konstelasi 2024. Iya kan? Jadi kalau mau 2024 dan lain sebagainya, berat kita, sistem mereka kuasain semua. Cukuplah 2019 menjadi pelajaran kita seperti itu. Nanti kalau mengikuti yang namanya linear 2024 itu, iya kan? Bahkan siapapun bisa menjadi presiden, tentukan pemenangnya sudah ada. Oleh karena itu, maka kita serius menurut saya mengeksploitasi betul temuan BPK, maka temuan BPK itu menjadi argumentasi konstitusional kita, pasal 7B tadi seperti itu. Nah, dalam rangka pasal 7B, kalau kejadian besok lusa, apa kita mau masuk ke mulut buaya lagi? Dari mulut harimau masuk berbahaya. Kalau kita tidak mampu mengkonsolidasi kekuatan yang ingin melakukan perubahan dan ingin melakukan kiblat bangsa itu, maksudnya seperti ini. Karena ini off the record susah juga ya saya mengatakan. Di kalangan mereka juga ingin mempertahankan, mereka mati kalau berhenti sebelum 2024. Mereka sudah tahu ketakutan itu juga. Jadi mereka all out harus mempertahankan sampai 2024 kayak gitu loh. Karena kan tahu mereka apa yang mereka lakukan itu pelanggaran-pelanggaran walaupun dilegitimasi dengan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu mereka mencari napas panjang dengan isu dengan napas panjang sampai 2024. Kalau 2024 mereka selamat lagi seperti itu. Karena melalui politik yang linear mereka bisa menyelamatkan kekuasaan yang bisa saja tidak 2024, 2029 dan seterusnya. Keadaan negara kita akan masukin semakin parah yang seperti itu. Nah, oleh karenanya ini kan kita tidak bisa dianggap bahwa kita melakukan tindakan kriminal. Kita tidak bisa dianggap tindakan makar dan lain sebagainya atau radikal. Karena ini lembaga negara resmi yang telah mengumumkan temuannya. Nah, kita sebagai rakyat ingin mengeksploitasi dan ingin mempertajam hasil temuan BPK itu menurut saya.
itu jauh lebih penting, dan menggunakan bahasa-bahasa BPK dengan bahasa-bahasa akuntansi, bahasa-bahasa ekonomi, finansial, moneter dan lain sebagainya, menggunakan menurunkannya, ya kan, mewejankan dalam bahasa-bahasa rakyat yang kecil, gitu loh. Tadi apa namanya, seharusnya kalau tidak ada utang, bayar utang cukup, jalan itu rakyat mendapat dan fasilitas jalan yang mudah, bukan jalan tol, karena jalan tol berbayar. Harusnya jalan-jalan negara yang lainnya menjadi dapat bisa perbaiki. Berapa banyak sejak Jokowi ini membangun infrastruktur jalan yang tidak berbayar? Berapa banyak membangun puskesmas yang dikatakannya janji-janjinya seperti itu, ya kan, dalam rangka mengawasi pandemi dan sebagainya, seperti dan lain sebagainya menurut saya. Nah, itu yang digunakan penting ke bahasa-bahasa, itu akan menjadi konsumsinya Ustadz Zulfi Syukur sebagai pengelola dakwah. Hatib-hatib Jumat nanti materi-materinya itu, ya kan, okay. Dirumuskan materinya ini, dirumuskan materinya ini. Oke, okay, oke. Okay. Itu menjadi akselerasi. Bukan berarti diskusi ini tidak penting, bukan. Kalau nggak penting saya nggak ikut. Cuman menurut saya jangan kita masuk dalam perangkap Batman. Oke, oke. Ada persoalan yang sedang ditutupi secara secara nyata. Mumpung ada temuan lembaga negara resmi, kita kan jarang ketemu. Keluar tidak pernah ada statement sejak Republik Indonesia ini ada, bahwa ada statement dari lembaga negara yang namanya Badan Pemeriksa Keuangan mengkhawatirkan betul Indonesia tidak mampu bayar utang. Itu kan sudah bahasa itu apa ini udah mau bangkrut bahasa dalam bahasa lain, orang nggak mampu bayar utang juga. Kayaknya kita buatkan tema khusus saja bang itu ya nanti ya. Itu maksud BPT. Saya bisa temanya berseri-seri itu, ya kan, memang berseri-seri itu. Oke, Pak Dokter Rawa jadi. Ya. Ya, jazakallah khairan atas closing statement-nya. Jadi kita sudah sangat lengkap, tolong nanti ditakar ya, Ustadz Ahmad Khosinuddin, Bang Ahmad Khosinuddin, dari perspektif hukum, dan bersama Bang Ahmad Yani tentunya, terus Bang Refri Harun, terus dalam perspektif ekonomi juga ditakar betul detailing soal BP3, nanti biar produknya itu di apa digunakan sebagai bahan oleh Ustadz Zulfi Syukur dan para Ustadz-Ustadz yang lain sebagai bagian dari edukasi kepada umat. Bang Mardhani Alisera masih monitor ya? Bang Mardhani Alisera tadi sampaikan chat ke saya, beliau mohon izin begitu. Bang Mardhani masih monitor Bang? Kalau beliau sudah izin, sementara di akun beliau masih standby. Silakan Ustadz Ismail Yusanto. Ustadz Ismail Yusanto bisa diberikan closing statement-nya, Ustadz. Ya. Yang pertama saya ingin kembali menggarisbawahi pentingnya konsistensi itu. Jadi sangat sulit membayangkan kemenangan Islam kalau kita tidak konsisten dengan jalan Islam untuk tujuan Islam itu. Ya toh, itu kan logika sederhana. Bagaimana kita akan sampai ke Jakarta kalau kita arahnya tidak menuju ke Jakarta terus-menerus. Belok kanan, belok kiri, apalagi balik kanan gitu, enggak akan nyampe. Itu kan sederhana. Dan saya kira para pendahulu kita, para ulama, para politikus muslim itu sudah memberikan contoh bagaimana dulu Ki Bagis Hadikusumo, ya, beliau itu tetap dengan tegas mengatakan bahwa sampai pun sudah disodori dengan 7 kata itu dia masih mengatakan bahwa ini tidak Islami, karena yang Islami itu adalah syariat Islam itu untuk seluruh umat manusia, bukan hanya umat Islam. Artinya dia itu betul-betul mendasarkan kepada ajaran Islam gitu loh. Jadi tidak mudah dibelokkan. Sama halnya juga dengan Kiai Wahid Hasyim ketika Bung Karno pidato di Amuntai itu mengatakan bahwa kalau Indonesia berdasar ke Islam Indonesia akan pecah. Itu langsung dia respon, padahal dia kan menterinya Bung Karno kan, dia katakan bahwa itu pernyataan mungkar, Bung Karno harus cabut itu karena Islam hadir untuk mempersatukan. Jadi konsistensi itu. Nah, yang saya kira ini yang harus terus ada. Saya kok yakin gitu bahwa jika lo kita konsisten ya, baik yang politik konstitusional formal maupun politik konstitusional informal, sama-sama konsistennya, itu dapat nanti tujuan itu. Yang jadi soal ini kan sekarang yang formal enggak konsisten, enggak konsisten, yang informal pun juga banyak yang enggak konsisten. Yang politik wani piro itu gitu loh.
itu ada ternyata gitu, kita jumpai, akhirnya kan rusak sidal yang formal begitu rupa, yang informal begitu, akhirnya ketemulah, menjadilah seperti landscape ini, politik ini hari gitu. Itu satu ya. Kemudian yang kedua adalah bahwa apapun yang kita maui, baik itu kita bicara tentang bank syariah, tentang jilbab, tentang sekolah Islam, tentang macam-macam yang produk Islam, partai politik Islam, itu kan kalau di dalam marketing itu tergantung kepada customernya mengendorse enggak itu produk itu, mengendorse atau tidak, itu dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama, produknya bagus apa enggak. Yang kedua, dia sadar enggak bahwa itu sesuatu yang bagus. Jadi ada dua. Yang pertama, jadikanlah produk kita ini, yaitu politik baik yang formal maupun yang informal tadi itu, sebagai politik yang betul-betul bagus, yaitu yang Islam beneran. Lalu yang kedua, bersama dengan itu ada proses penyadaran. Nah, proses penyadaran ini yang tidak boleh dilupakan. Tidak boleh juga partai politik itu hanya ingin menerima hasil bersih di ujung 5 tahun sekali. Dia punya tanggung jawab untuk melakukan penyadaran gitu. Nah, penyadaran itu yang akan menentukan sejauh mana perkembangan ke arah Islam. Penyadaran inilah yang ini hari ditakuti atas nama melawan radikalisme. Apa sih yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir Indonesia? Kan hanya bicara saja kan, di dalam konteks yang disebut penyadaran tadi itu. Tapi ketika orang betul-betul sadar, kan orang kemudian jadi memikir, loh ini kalau orang semua berpikiran kayak begini, jadi kan pikiran itu yang dipersoalkan. Itu dia membayangkan bakal rusak gitu. Padahal kan sebenarnya enggak. Masa orang berpikiran Islam itu akan merusak? Kan enggak. Di mana rahmatan lil alaminnya itu? Nah, karena itulah maka ini dua hal yang harus ada ini. Konsistensi sama kerja-kerja penyadaran yang ini menyentuh kepada umat. Kalau umat sadar, lalu yang dia lihat konsistensi, pasti akan ada dukungan. Itu pasti gitu. Apa yang paling menarik pada Habib Rizik Sihab itu kan konsistennya. Ya kan, sehingga umat rela itu. Kemarin hari Kamis itu, belum Kamis saja mereka sudah datang itu. Itu belum Kamis itu. Tengah malam sudah pada datang. Untuk apa? Karena dia tahu bahwa dia konsisten. Itu. Kemudian yang ketiga, ini jelas tidak bisa dipungkiri, ada banyak ragam kelompok, ormas, organisasi politik, partai politik. Oke lah, itu kita tidak perlu didiskusikan karena ada background macam-macam kan di belakangnya itu. Nah, yang paling penting harus ada kesamaan visi dan misi, ya kan? Masa beda? Kan nggak mungkin beda kalau kita sama-sama Islam. Visi dan misinya pasti sama. Di tengah keragaman organisasi, disitulah pentingnya komunikasi. Komunikasi itu penting sekali. Jadi kalau saya lihat forum semacam ini bukan sekedar materi diskusinya, tapi menurut saya adalah komunikasi di antara kita. Saya bisa jumpa dengan Bang Ahmad Yani dan Mas Ri yang sudah sekian lama kita nggak ketemu. Kemudian kalau dengan Bang Ustaz Ahmad Khosidudin sudah lah gitu ya. Kemudian dengan siapa lagi itu? Bang Mardhani ya begitu. Bang Refli juga. Jadi komunikasi melahirkan konsolidasi atau komunikasi untuk konsolidasi. Ini hari menurut saya yang paling penting itu konsolidasi karena mereka itu sedang melakukan dekonsolidasi gitu. Jadi umat itu tidak boleh melakukan konsolidasi. Karena itulah kalau ada pelarangan 212 itu sebenarnya pelarangan bukan pada eventnya tapi pada konsolidasinya. Dibubarkan ini, dibubarkan itu untuk mendistract konsolidasi. Ditangkap ini, ditangkap itu untuk menghentikan proses konsolidasi. Pertanyaannya kita berhenti atau tidak? Menurut saya tidak boleh berhenti konsolidasi. Sepanjang ada komunikasi, konsolidasi bisa dilakukan. Ketika kita tidak bisa bertemu oleh karena berbagai alasan termasuk pandemi, maka media komunikasi seperti ini itu sangat membantu ya. Untuk apa? Kesamaan visi misi, baik itu menyangkut masalah-masalah kekinian. Jadi jangan dikira kita ini tidak konsen terhadap masalah-masalah kekinian. Tidak. Kalau enggak kan enggak ada topik-topik yang kita angkat seperti di media umat atau di dalam keseharian kita. Tetapi juga harus ada kenantian. Kenantian itu artinya sesuatu yang memang harus kita renda sebagai agenda kita gitu loh. Ibarat perjalanan itu, perjalanan panjangnya itu apa sih, mau kemana? Politik Indonesia, Islam itu mau kemana, segala macam itu kan harus ditetapkan dari sekarang. Dan itu harus kita arahkan semua energi ke sana. Jadi step-step kecil itu harus menjadi bagian dari step panjang menuju titik yang kita cita-citakan. Nah, itu saya kira yang harus kita lakukan
ya. Jikalau itu bisa kita lakukan, paling tidak itu komunikasi, ya. Kalau belum sampai konsolidasi, itu menurut saya sudah sangat bagus ini hari itu. Sebab dengan komunikasi itu pecahlah keraguan-raguan, pecahlah kesalahpahaman, pecahlah terungkaplah rasa kerinduan segala macam, itu termasuk juga dukungan yang itu akan sangat baik bagi bagi usaha untuk kalau kita tidak menambah, jangan mengurangi, paling tidak tetaplah kekuatan umat itu. Tetapi dengan komunikasi dan konsolidasi, insya Allah bertambah. Saya kira itu. Terima kasih. Iya. Insya Allah Harun kepada Ustaz Ismail Yusanto. Bang Refli Harun, terakhir bang, silakan bang. Sudah diberikan closing statement-nya bang. Masih jimut bang. Ya, kalau kita bicara mengenai soal masa jabatan ya, di masyarakat saat ini kan muncul tiga aspirasi yang saya kira perlu diperhitungkan semuanya. Pertama adalah aspirasi yang normal, aspirasi yang menginginkan bahwa Presiden Jokowi selesai pada 2024 dan kemudian nanti diadakan pemilihan umum yang harapannya adalah pemilihan umum yang jujur dan adil sehingga bisa berganti kekuasaan secara normal sebagaimana pergantian yang dialami dari SBY ke Jokowi. Karena itulah pergantian yang paling normal. Sebelumnya kan pergantian-pergantian itu karena impeachment, pengunduran diri atau masa jabatannya tidak lengkap ya. Yang lengkap itu SBY ke Jokowi dan Jokowi ke Ahmad Yani mungkin misalnya ya. Atau Pak Ismail Yusanto ya. Takbir. Satu skenario yang merupakan skenario normal dan yang paling aman dan paling tidak memunculkan kontroversi karena mengikuti kalender ketatanegaraan saja. Yang kedua adalah yang sekarang dipelopori oleh Muhammad Kodari ya, yaitu Presiden Jokowi bisa mencalonkan diri lagi di 2024 bahkan imajinasinya dengan calon tunggal karena sudah menggandeng Prabowo Subianto dan diharapkan bahwa pasangan ini tidak lagi memunculkan orang-orang seperti Pak Ismail Yusanto ya kan kira-kira begitu ya Pak Ahmad Yani karena semua sudah terwakili katanya kan begitu. Jadi ada skenario itu dan skenario ini menurut saya juga berat untuk direalisasikan karena skenario abnormal mengandaikan perubahan-perubahan konstitusi yang walaupun saya katakan on the paper bisa dilakukan tapi tidak semudah membalikkan telapak tangan karena ada kepentingan-kepentingan elit oligarki yang berbeda bahkan saling silang bisa jadi saling mematikan atau saling meniadakan satu sama lain jadi ada zero sum game juga di antara elit-elit atau oligarki itu. Kalau oligarkinya kompak karena ada kedekaman enemy seperti yang saya katakan tadi, wah itu selesai. Tapi saya tidak yakin. Nah aspirasi ketiga adalah aspirasi yang disampaikan tadi Bang Ahmad Yani, yaitu bagaimana agar Presiden Jokowi tidak perlu sampai 2024, tapi tetap dengan jalan yang konstitusional, yaitu melalui pintu pasal 7A yang juga sedang digaungkan oleh Adi Masardi. Skenario ini juga tidak gampang ya karena mengandaikan perubahan politik yang luar biasa. Mungkin reformasi jilid 2 kalau itu sampai terjadi. Karena kalau misalnya di ruang yang biasa-biasa saja kita tahu mungkin DPR tidak akan pernah tergerak untuk mengimpeach Presiden Jokowi kecuali ada satu kondisi yang luar biasa bahwa ekonomi sudah tidak lagi punya alternatif. Nah, memang hitungan makro kita itu seperti tidak punya alternatif secara makro, tetapi secara mikro jangan lupa orang masih bisa punya alternatif untuk makan, ya kan? Soal ketahanan pangan yang diupayakan sendiri, memanfaatkan lahan-lahan kosong, ya. Karena masyarakat kita kan tidak seperti masyarakat dunia maju, masyarakat Eropa yang manja. Sedikit saja terkurangi kesejahteraannya ribut, masyarakat kita kan masyarakat yang bisa nerimo dan menyesuaikan dengan kondisi apapun. Jadi ada daya tahan yang luar biasa, bukan karena negara, karena ini gifted yang kemudian menguntungkan siapapun yang berkuasa karena masyarakatnya tidak mudah untuk kemudian memprotes kekuasaan. Kira-kira begitu. Selalu mengatakan
ya sudah kita ini ujian. Ya sama seperti penyelenggara ibadah haji dan umroh kan, Pak Ismail ya. Kalau ada kekurangan-kekurangan, maka dikembalikan kepada, wah ini adalah cobaan, ini adalah godaan dan lain sebagainya. Makanya penyelenggara haji dan umrohnya senang. Karena jemaah haji dan umrohnya itu tidak akan pernah protes. Karena kalau protes itu dianggap tidak mensyukuri apa yang sudah diberikan Yang Maha Kuasa. Nah ini sudah azan. Jadi itu menurut saya kuncinya adalah tiga aspirasi itu sah semua, ada di konstitusi, sudah pernah terjadi. Yang paling penting adalah bagi kita menjaga ruang demokrasinya, agar ruang demokrasi ini tidak dipersempit dengan tindakan-tindakan yang otoritarianistik. Jadi kita sama-sama menjaga ruang demokrasi, siapapun yang menang dari contesting atau kontestasi ide atau gagasan ini, ya kita harus hormati. Yang penting dilakukan secara jujur dan adil dan demokratis. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Bang Refli Harun, Ustadz Ismail Yosanto, Bang Ahmad Husnudin, Dr. Ahmad Yani, Dr. Mas Risi Tanggang, Dr. Mardani Alisera, Ustadz Zulfi Zuhur, dan semua tokoh-tokoh yang sudah hadir membersamai diskusi kita pada kesempatan hari ini.